Kemarin siapa ya yang kasih di WhatsApp grup soal nata de coco yang dalamnya itu ada plastik, ada tisu. Iseng-iseng kan, karena aku suka makan ini nata de coco, aku coba lah, cuma pakai yang merek lain, tapi sama yang dari Indonesia nih. Nata de coco Kara, merek Kara. Iseng-iseng aku coba tadi, sama pakai tisu gini, ditekan bener aja yang keluar kok, yang keluar seperti 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 plastik, bukan kayak tisu. Kalau kemarin katanya kayak tisu kan, kalau ini kayak plastik tuh, ditekan jadi kayak gini, nggak bisa ditarik, nggak bisa dipecahin tuh, kayak plastik. Pantasan aku kalau makan ini suka nyangkut di gigi, kayak nggak bisa, nggak halus gitu, nggak kayak agar-agar. Tuh lihat, ini kayak plastik. Nih coba lagi satu ya, coba satu pakai tisu, jadi jusnya bener-bener turun. Kayak gini, nanti kalau airnya habis ditekan-tekan sampai habis, jadinya kayak gini, bener-bener kayak plastik, nggak bisa ditarik malahan tuh. Pantesan perut suka suka kena gastrik, orang macam-macam masalah perut gara-gara makan ginian kali. Nih, ini kayak kertas, tapi kayak kalau kertas, kalau tisu kan ditarik halus, ini nggak bisa, sama sekali nggak bisa ditarik, nggak bisa ditarik, keras banget, ketat. Kayak gini. Ini nata de coco ya, merek Kara nih. Wis, makasih untuk yang ngasih tahu kemarin di grup.